Pemirsa, angin puting beliung merusak puluhan rumah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bahkan satu rumah warga ambruk tertimpa pohon besar. Sebanyak 50 rumah di Desa Manjung, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur rusak pasca diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung membuat banyak atap rumah berterbangan. Bahkan satu rumah milik warga bernama Joko ambruk tertimpa pohon saman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung ini. Peristiwa angin puting beliung sempat membuat panik warga yang menyelamatkan diri keluar rumah. Pasca diterjang angin puting beliung, warga berharap ada bantuan dari Pemda setempat. Sementara BPBD Kabupaten Tuban yang melakukan pendataan, memperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.